penurunannya cepat sekali, harus ada tindakan cepat. Sudah direncanakan untuk segera pengerjaan, tapi kan harus mulai proses lelang. Jadi lelangnya segera dimulai, nanti awal tahun depan target mulai dikerjakan. Semuanya dari Kementerian PUPR. Dan mulai besok insya Allah kepolisian lalu lintas akan menutup jalan ini. Tidak boleh dilewati oleh roda 4, tetapi motor boleh di bagian pinggirnya saja. Ya. Jalan Solis ini termasuk jalan nasional yang volume kendaraannya cukup besar. Saya dapat informasi bahwa pekerjaan jembatan ini akan dimulai bulan Januari. Jadi sementara rekayasa yang bisa melewati jembatan ini hanya roda 2, hanya kendaraan bermotor. Harapannya penumpukan kendaraan motor pasti semua akan berada ke bawah flyover. Ketika semua kendaraan masuk ke dalam flyover, maka volume flyover yang seperti ini, yang cukup ini, nanti penumpukan untuk roda 2.